kondisi terkini rest area ngambang baru. Kita sedang melakukan perawatan pemotongan rumput dan pengecatan ulang bangunan-bangunan yang catnya mengelupas. Ini salah satu aksi pemeliharaan kami sebelum FAO dijalankan. Ini untuk spek bangunan kita seperti ini. Ini masih kotor, nanti masih ada pembersihan kembali. Tanamannya setiap hari diberi pemeliharaan, yaitu penyiraman pada tanaman. Nah, ini masih tahap adaptasi ya, karena di sini air cukup susah untuk didapat. Jadi kita membuat sumber air sendiri, atau kita amprah air dari si pam. Ini nanti calonnya menjadi kios. Ini kios cendera mata. Ini yang bagian atas itu kios kuliner. Nah, jadi teman-teman yang perjalanan dari Batu atau Malang menuju ke Kota Kediri dengan via Ngantang bisa mampir ke sini nantinya kalau sudah dibuka. Itu ya. Untuk keadaan tamannya masih dalam tahap pemeliharaan intensif. Kemarin beberapa tanaman mati karena kekurangan air. Jadi di sini itu sumber air cukup susah didapat ya, di daerah pegunungan. Dan juga ini untuk tanaman palem, dia mulai hijau seperti ini. Nanti ada perbaikan dari cat ini, masih ada yang beberapa yang terlepas karena kelewatan waktu pengecatan dasar, tidaknya kurang tebal. Ini untuk speknya seperti ini bangunannya. Lampu semua memakai downlight outbow. Keramik kita menggunakan semuanya Roman. Ini kalau bersih itu kan lebih cakep lagi, karena masih kotor, masih banyak tanah di sini, belum ada pembersihan. Bangunan baru mungkin sebentar lagi, dalam waktu dekat ini sudah mulai dibuka. Mungkin ini bakal ramai di sini nanti. Untuk bangunan kuliner, setelah melewati tangga ini kita kembali ke bangunan kuliner. Ada 10 kios bangunan kuliner. Sayang sekali ini beberapa kursinya belum kita pasang karena masih dalam tahap pemeliharaan ya, di kondisi di dalam kios kuliner. Ini nanti kursinya per kios itu dapat 5 buah atau 4 ya, lupa saya mejanya. Ini nanti kios outdoor, jadi kita taruh dalam keamanan. Ini kucingnya galvalum seperti ini, pengerjaannya rapi. Ini untuk wastafel outdoornya belum dipasang. Pasti ada yang bertanya, kenapa kok nggak ada kanopinya untuk ayep-ayep? Nggak ada, soalnya sudah pakai itu, sudah pakai payung.
Nah, nanti payungnya ini, kalau di gelar ini dan label payungnya. Kita ambil langsung dari Jawa Tengah kursinya. Berapa di sini? Ya, sekian. Selamat dari saya. Terima kasih.